الحمد لله القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في صفاته وأفعاله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أهل الجد في الطاعة والتشمير. فيا أيها الناس اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوا الله لعلكم تفلحون. حاضرين سنة جمعة yang dirahmati Allah، pada hari Jumat yang diberkati ini saya berpesan kepada diri saya dan kepada sidang Jumat sekalian: marilah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menikmati kesejahteraan dan keberkatan hidup serta mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bersempena dengan sambutan Jublimas 50 tahun Penubuhan Tabung Haji pada tanggal 30 September 1963, mimbar Jumaat pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Tabung Haji Memperkasa Umat. Muslimin yang dirahmati Allah, Tabung Haji yang ditubuhkan pada 30 September 1963 berperanan menguruskan perjalanan jemaah haji Malaysia bagi menunaikan rukun Islam yang kelima pada setiap tahun. Hari ini, setelah 50 tahun ditubuhkan, lembaga Tabung Haji bukan sahaja menjadi pengurus kepada hal ehwal pemergian umat Islam menunaikan ibadah haji, bahkan menjadi institusi pelaburan Islam terkemuka di dunia yang terbukti berkesan menguruskan pelaburan yang cekap bagi meningkatkan modal umat Islam menerusi pelaburan dalam sektor halal, menguntungkan dan mengikut lunas-lunas Islam. Sesungguhnya tanggungjawab ini selari dengan ajaran-ajaran Islam yang mengkesa umatnya memberi perhatian serius terhadap pembangunan fizikal dan spiritual. Hal ini kerana pembangunan dalam Islam itu berasaskan nilai dan matlamat untuk memberi kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Islam telah meletakkan panduan yang cukup jelas berpaksikan dua matlamat ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77: وَابْتَغِ مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dan tuntutlah harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat. Janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah ruah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Muslimin yang dirahmati Allah, jika diimbas kembali usaha 5 dekad yang dilalui oleh Tabung Haji hingga kukuh berdiri, sebenarnya bukanlah diraih dengan mudah.
berkata pepatah, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipih tidak akan datang melayang. Khatib percaya, tanpa sokongan daripada seluruh masyarakat Islam di Malaysia, kejayaan yang diperoleh pada hari ini tidak akan dapat diraih. Bayangkanlah, suatu ketika dulu, demi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci, umat Islam terpaksa berusaha gigih siang dan malam untuk mengumpul wang. Pelbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan. Ada yang menjagarkan dalam pusaka, ada yang menjual binatang ternakan dan menggadaikan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci. Oleh sebab keperluan untuk memenuhi kehidupan yang sukar pada ketika itu, seringkali ibadah haji tertangguh dan akhirnya tidak dapat dilaksanakan. Adakalanya tekanan ekonomi ini berlarutan sesudah kembalinya mereka dari menunaikan ibadah fardu haji. Kegagalan menguruskan wang dan kebimbangan terhadap sistem perbankan berunsurkan riba secara tidak langsung turut merencahkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Alhamdulillah, situasi kini sangat jauh berbeza kerana Tanpa Haji telah berjaya menyusun perancangan rapi dan memberi komitmen yang tinggi menerusi penambahbaikan sistem dan pengurusan yang berkesan, seterusnya memberikan keyakinan kepada masyarakat Islam untuk menyimpan di Tabung Haji secara beransur-ansur bagi memenuhi perbelanjaan menunaikan ibadah haji. Muslimin yang dirahmati Allah, hari ini perkhidmatan yang terbaik yang diberikan oleh Tabung Haji kepada bakar-bakar haji bukan sahaja dari sudut persediaan ilmu dan kewangan sahaja, malah Tabung Haji turut dikagumi oleh jemaah haji dari negara luar kerana berjaya memberi perlindungan, pengawalan dan kebajikan kepada jemaah haji sewaktu menunaikan fardu haji dengan mengadakan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan. Pada tahun 2008, pasukan perubatan Tabung Haji di Tanah Suci terpilih menerima anugerah pasukan perubatan jemaah haji terbaik dunia daripada Kementerian Kesihatan Arab Saudi atas perkhidmatan cemerlangnya kepada jemaah haji Malaysia. Pengurusan yang cekap yang diamalkan oleh Tabung Haji yang telah menetapkan matlamatnya untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dan sempurna kepada jemaah haji Malaysia sehingga melayakkan mereka mengulangkan semula keuntungan yang maksimum itu kepada pendeposit atas wang simpanan mereka. Anugerah yang tercapai inilah antara bukti kecemerlangan dan kejayaan Tabung Haji yang bukan sahaja patut dibanggakan oleh warga kerjanya, malahan seluruh umat Islam di negara ini. Muslimin yang dirahmati Allah, khatib percaya segala hasil yang makmur dan rezeki yang melimpah itu datangnya daripada usaha yang berkat dan diredai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ia digerakkan selari dengan kehendak ajaran Islam dan sifat yang beriman yang bersyukur dan memperoleh keampunan daripada Rabbul Ghafur. Oleh itu, elakkanlah dari terpengaruh dengan segelintir pihak yang cuba menafikan kejayaan dan peranan Tabung Haji dalam membantu umat Islam melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Mudah-mudahan sinar jemaah sekalian terus memberi sokongan dan kepercayaan kepada Tabung Haji agar negara terus menjadi makmur. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Taala melalui firman-Nya menerusi surah Fatir ayat 29 dan 30. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tadru liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu
Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan solat dan mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terang-terang, mereka mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, supaya Allah menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka daripada kurnianya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Inilah ruh ibadah haji yang dijiwai oleh para kaki tangan tamu haji dan pelanggan-pelanggan yang sentiasa komited dan yakin dengan sistem pengurusan yang dilaksanakan berasaskan syariah selama ini, tanpa pengorbanan baik tenaga, fikiran dan harta benda, tidak mungkin syariah Islam, syariah Allah Subhanahu wa Taala dapat ditegakkan. Falsafah inilah yang kita pelajari setiap kali kita meraihkan sambutan Hari Raya Aidil Adha. Peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang sanggup meninggalkan isteri dan anak-anaknya bersendirian di tanah Mekah semata-mata untuk membuktikan pengorbanannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Demikian juga Nabi Ismail AS yang sanggup mengorbankan nyawanya untuk disembelih oleh ayahnya demi menegakkan agama. Insyaallah bahwa tanpa perjuangan dan pengorbanan serta bekerjasama untuk membangun agama Allah dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara, maka agama akan hilang keagungannya sehingga ianya mudah dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Akhirnya kesucian agama Islam terkadang dan bangsa ditindas. Inilah yang sedang berlaku di dunia Islam pada masa kini. Apabila umatnya tidak bersatu, suka berbalak dan meletakkan kepentingan diri sendiri melebihi kepentingan agama Allah. Justru Allah Subhanahu wa Taala menuntut kita berjuang dan berkorban seperti mana dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 111, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah memberi daripada orang yang beriman akan jiwa dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, yakinlah usaha untuk memperkukuh ekonomi umat Islam dengan menyimpan dan melabur serta meneruskan kepercayaan menggunakan perkhidmatan tabung haji juga merupakan sebahagian daripada makna jihad. Jihad dalam rangkai kata memperluaskan makna ibadah dengan matlamat untuk memperbesar, memperpanjang dan memperluaskan syariat Allah. Tabung haji juga merupakan lambang penerapan nilai-nilai Islam yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah. Inilah sistem ekonomi Islam yang telah terbukti berjaya. Ia merupakan jalan untuk mencapai takwa dan melahirkan akhlak yang mulia. Inilah yang dituntut oleh agama yang berbeza dengan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis modalnya duit untuk mendapatkan duit. Tetapi dalam ekonomi Islam, modalnya takwa untuk mendapatkan takwa. Simpanan di tabung haji akan memberi ruang kepada umat Islam untuk memperbanyak amalan, baik melalui peningkatan bayaran zakat tabung haji, memperkasakan syiar Islam serta melaksanakan sistem kewangan Islam yang mematuhi hukuman syarak. Percayalah hasil daripada kegiatan perniagaan yang berlandaskan takwa akan membentuk ukhuwah dan kasih sayang, kemesraan, tolong-menolong, bersopan santun, mendahulukan kepentingan orang lain dan berbagai-bagai lagi sifat-sifat yang luhur dalam masyarakat. Premis perniagaan berasaskan takwa merupakan pusat bina insan yang cukup praktikal dan menguntungkan.
Budaya kasih sayang dan saling bekerjasama inilah yang menjadi amalan dalam kalangan masyarakat Ansar dan Muhajirin yang diikat oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjadi faktor utama tertegaknya negara Islam Madinah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, al-muslim akhul muslim la yadhlimu wa la yuslimu wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati wa man faraja an muslim kurbatan faraja Allah anhu kurbatan min kurabati yawm al-qiyamah wa man satara musliman satara Allah yawm al-qiyamah. Seseorang muslim, seseorang saudara muslim terhadap sesama muslim tidak menyayanginya dan tidak akan menzalimi saudaranya, dan sesiapa yang menyempurnakan saudaranya maka Allah akan menyempurnakan hajatnya, dan sesiapa yang melapangkan kesusahan orang muslim maka Allah akan melapangkan kesukaran pada hari kiamat, dan sesiapa yang menutupi keaiban seorang muslim maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat kelak. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, sebagai sebuah institusi penting menjelang tahun 2020, Tabung Haji sentiasa berdoa agar kemakmuran negara berkembang pesat. Atas apa cabaran yang bakal dihadapi, Tabung Haji akan terus bergerak seiring demi mempertingkatkan taraf kemajuan dalam kalangan umat Islam di negara ini. Sesungguhnya, sebagai sebuah negara Islam contoh yang semakin menjadi rujukan dunia Islam, Tabung Haji akan terus relevan memainkan peranan memperkasa umat selari dengan prinsip wasatiyah yang diterapkan oleh pihak kerajaan. Prinsip dan pendekatan wasatiyah yang bersifat adil, kesederhanaan, berimbang dan harmoni ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi telah pun berjaya diterapkan pada zaman kerajaan Islam Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum. Dengan mengamalkan prinsip wasatiyah ini dalam pengurusan merupakan pendekatan terbaik dalam mengurus pembangunan hal ehwal Islam di negara kita yang begitu unik dari segi masyarakat dan cabaran-cabarannya. Mengakhiri khutbah, mimbar ini menyeru, marilah kita sama-sama memahami pengajaran penting sempena sambutan Jubli Emas 50 tahun penubuhan Tabung Haji seperti yang dihuraikan tadi, agar kesetiaan kita sebagai warga negara Muslim dapat membantu Tabung Haji untuk terus berkhidmat dan memperkasa umat. Mudah-mudahan kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaktibun. Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, dan telah kami bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab siksa disebabkan apa yang mereka telah dustakan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-'azim wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa hikmah wa taqabbal minni wa minkum tilawata إنه هو السميع العليم. ذو القوة والعزة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah,
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أزواج نبينا المطهرات وعن أهل بيته وقرابته وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل الرحمة على سلاسل الكرام وولاة المسلمين نقضاهم الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وخصوصا على سيئتك فبداية قدوتكم المتصف بالله محب الدين فانتو الحاج عبد الحليم الطرشة ابن المنصور التدريشة وعلى سيئتك فبدا رجاء ميسر أكون فانتو حجر حبنا اللهم أقل عمرهما مصلحين للموطنين ورعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد اللهم اجعل مالكية وسائر بلاد المسلمين طيبة آمنة مطمئنة رقية يا الله بكتل حتك مين كمي ملأسانكاً إبادة الصلاة كمي ملأسانكاً إبادة الزكاة kami melaksanakan ibadah haji dan ibadah korban sucikan harta dan jiwa kami untuk kami melaksanakan semua ibadah tersebut dan anugerahkanlah keberkatan di sepanjang kehidupan kami lindungilah golongan fakir dan miskin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر